lagi di Gunung Perawat Jawa Timur ya. Kita ke bawah. Ada apa di bawah? Jam 4 sore tapi dingin banget di sini. Dingin banget. Yang main air ada di bawah. Kita ke bawah. Pengen namain air aja bawaannya, ya kan? Coba kita main air ya. Oke. Okay. Kita turun ke bawah. Yuk, lepas sandali. Gak apa-apa. Begini kan enak. Enak begini. Adem ya. Jam 4 aja cuacanya sudah dingin banget seperti ini, teman-teman. Iya, sono sih. Bis, sedap, adem. Tuh, airnya sampai sini teman-teman, atas sini. Mata airnya seger. Ini Trawas ini dekat Prigen, jadi mata airnya seger banget, bening, seger, asri, alami. Cuci muka. Kenapa enak? Seger, airnya seger. Pakai cuci muka.
Hah? Eh? Masuk kotor. Di atas ini hutan masih rindang, teman-teman. Masa nggak ada tanaman buah ya di sini ya? Pepaya, apukat, kok kelihatannya nggak ada ya? Yang di atas tuh. Oh, ada jalan juga ke sana. Tuh, airnya turun dari sini ke bawah. Kita juga ke bawah. Sambil nge-vlog sama ngerokok. Seger rasanya. Ini ganti. Coba semok. Cheers. Nah, kita ngerokok dulu, teman-teman. Kalau cuaca seperti ini kan paling seger. Nah, di Jawa Timur ini rokok. Ayo. Ini produk dari Surabaya Jawa Timur. Paling seger, paling enak rokok ini. Maklum, filter yang warna hitam. Dan jangan lupa kalau beli Maklum itu, ini produksinya yang tanggal 8 bulan 2 2020. Nah, ini baru. Apa betul? Apa yang disponsori? Masih berasa ini. Kan lo disponsori ya? Bapak, kita review kalau Maklum kita hisap di cuaca seperti ini ya. Waduh, teman-teman, seger banget rasanya kalau ini. Maklum ini dia lintingannya lebih besar. Kalau orang Jawa Timur pulungannya yang lebih besar. Jadi ini seger. Ditambah saus dan cengkeh. Kalau di sub cuaca seperti ini. Seger banget teman-teman. Aku kantongin lagi ya. Nah, yes, kita lanjut ya. Kita eksplor lagi. Kita jalan lagi sambil merokok teman-teman. Kai sampai. Bikin tutorial kalau nggak ngerokok rasanya kurang bahagia hidup kita. Dengan rokok dunia bisa berubah teman-teman. Ya tuh anda. Airnya ini. Airnya. Nanti saya coba mau review pakai bikin video pakai drone punya aku sendiri. Tadi kan hujan, jadi kita nggak sempet bawa drone.
Nah, kita lanjut. Kita jalan. Aduh, cuacanya. Tapi kalau di tempat seperti ini, aku pengen cari buah. Apukat, pepaya, atau yang lain. Tapi kayaknya kok susah ya buah di sini ya. Mungkin bukan perkebunan buah mungkin ya di sini ya. Kita lanjut lagi ke bawah. Lanjut saya. Kalau view-nya banyak dan subscribe saya banyak, nanti saya akan bikin video tutorial lagi mengeksplor di Jawa Timur. Ini masih nggak terlalu serius bikin videonya. Dan saya perlu dukungan teman-teman, like, share, dan subscribe. Dan subscribe biar channel ini tambah maju teman-teman. Jadi saya butuh dukungannya. Kasih komentar channelnya Harry Only ini cocoknya ini review apa. Nah itu kasih komentar di kolom komentar di bawah ya. Kita sama-sama belajar teman-teman. Sama-sama ada batu bertuah nih. Nah, sini juga adem cuacanya ya. Oh ya, saya mau tanya teman-teman. Kalau teman-teman lagi di cuaca gunung seperti ini, yang ada di pikirannya apa? Satu, minum kopi jahe sama rokok Magnum. Saya nggak tahu nih. Saya nggak bisa berpaling dari rokok Magnum dari 2012. Rokok saya masih tetap Magnum. Apa ini masih ada? Oke, kita turun ke bawah teman-teman. Aku foto nang gunung. Gue apa? Tak bisa suatu. Kalau turun sudah di parkiran. Kita cari tempat nongkrong yang asik di mana ya? Kita nongkrong di sana tadi aja. Oh, mama. Wah, saiki. Oke. Oke, teman-teman. Jadi saya butuh dukungannya subscribe, like, dan share. Komen. Untuk channelnya Harry Only. Dan juga jangan lupa biar channel ini lebih maju, kasih komen di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kita sama-sama belajar. Oke. Next time saya akan mau review tempat wisata yang ada di Jawa Timur. Yuk, selamat sore.